Tech untuk update terbaru kegiatan TMMD ke-115 yang dilaksanakan oleh Kodim 0621 Kabupaten Bogor. Tepatnya hari ini kita memasuki hari ke-20. Adapun target kita, pembukaan jalan 1700 x 20 meter itu sudah tercapai 100%. Kemudian tahap pemadatannya juga sampai 100%. Kemudian pengerasan kita juga sudah selesai 100%. Tinggal pembuatan bronjong itu baru pada tahap 66%. Nah, adapun sasaran-sasaran tambahan selain daripada sasaran utama yang kita laksanakan, salah satunya adalah rehab Kutilahu 2 unit, 1 unit di Banyu Asih dan 1 unit di Sijantur. Itu semua masuk pada progres 90%. Kemudian untuk rehab musola di 2 lokasi, baik itu Sijantur maupun Banyu Asih, sama juga sudah memasuki tahap 98%, tinggal pengecetan akhir. Untuk pembuatan MCK dengan pos kambing itu semuanya sudah masuk pada tahap 90% juga. Adapun sasaran non fisik, penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan beberapa dinas dari kementerian masing-masing itu semuanya sudah dilaksanakan. Namun ada request dari masyarakat untuk diminta penyuluhan tambahan, yakni tentang budidaya kopi dan bagaimana cara menjualnya. Itu sudah kita request ke rekan-rekan terkait, nanti kita alokasikan waktu 1 minggu ini akan kita berikan jadwal kepada masyarakat untuk diberikan penyuluhan tentang bagaimana sih budidaya kopi sebenarnya, cara meningkatkan produksi dari satu pohon mungkin yang biasanya 2 kilo atau 3 kilo bisa meningkat menjadi 5 kilo per pohon. Nah, mungkin itu semuanya nanti akan diberikan penyuluhan oleh teman-teman rekan dari Kodim 0621. Jadi secara keseluruhan pada pelaksanaan MMD memasuki hari ke-20 ini tinggal sedikit lagi untuk mencapai seluruh sasaran 100%. Adapun pengerasan jalan yang ada di belakang saya itu tinggal tahap penutupan akhir dengan menggunakan sirtu atau beskos. Demikian. Nah, untuk penutupan rencana tanggal berapa, Ben? Untuk penutupan kita berada di hari Rabu, tepatnya tanggal 9 November 2022. Tepatnya di titik akhir kita yang melaksanakan pembukaan jalan. Di Desa Rabak, maksudnya? Di Desa Rabak, Cijantur. Rencana penutupan nanti dihadiri siapa, Ben? Untuk penutupan kalau secara jadwal itu akan dilaksanakan ditutup oleh pihak TNI, dalam hal ini Komandan Korem 061 Surya Kencana. Rencananya. Oke, siap.